Banyak orang yang ingin menghilangkan jerawat di wajahnya, tapi kebanyakan orang tidak mengetahui cara cepat untuk menghilangkan jerawat tersebut. Padahal, caranya cukup mudah. Cukup kita sediakan satu buah tomat segar ya. Tomat mengandung likopen dan juga antioksidan yang baik untuk kulit. Dua senyawa tersebut adalah zat yang baik untuk mempertahankan kesehatan kulit. Tomat juga bisa mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Ambil satu buah tomat segar, kemudian kita potong menjadi dua bagian. Jerawat adalah masalah kulit yang sering terjadi. Bahkan hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya jerawat. Jerawat ada yang bersifat ringan, tetapi ada juga yang sudah semakin parah diderita. Selanjutnya, kita sediakan gula pasir putih. Kita taburkan gula pasir putih ke permukaan tomat bagian dalam. Kita taburkan secara merata ya, ke seluruh permukaan tomat tersebut. Jika kalian mengalami jerawat yang cukup parah, maka kalian bisa mencoba menggunakan cara yang satu ini, karena tomat mengandung asam salisilat yang bisa membantu menyerap minyak berlebih pada kulit wajah kita dan juga sekaligus mengecilkan pori-pori wajah. Caranya cukup mudah. Kita cukup gosokkan tomat beserta gula pasir tersebut ke permukaan wajah kita ya. Gosokkan kurang lebih selama 5 menit. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Setelah itu, bilas wajah dengan air hingga bersih. Dengan cara yang mudah dan sederhana ini, kita sudah bisa menghilangkan jerawat di rumah dengan hasil yang cukup memuaskan. Dengan cara yang sama, kita ulangi proses ini sebanyak 2 hari sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.